Informasi nilai tukar pemirsa di mana nilai tukar rupiah di pasar spot berbalik menguat pada perdagangan Rabu siang tadi. Dikutip dari berbagai sumber di perdagangan tengah hari Rabu siang, rupiah spot berada di level 15.126 rupiah per dolar Amerika Serikat atau mengalami penguatan di 0,26 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya di 15.165 per dolar Amerika. Penguatan ini membuat rupiah kembali dengan penguatan terbesar di Asia. Sebelumnya nilai tukar rupiah kembali melemah di hadapan dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan di 0,10 persen ke 15.180 rupiah per dolar Amerika. Di secara fundamental dari dalam negeri pelaku pasar masih menantikan pengumuman kebijakan moneter Bank Indonesia pada Kamis pekan ini. Di mana berdasarkan ekspektasi para analis Bank Indonesia diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point yang sebelumnya di 5,5 menjadi 5,75 Selain itu pasar juga menanti proyeksi suku bunga kedepannya. Apakah Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga hingga 6 atau 6,25 persen? Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 15.138 rupiah, terhadap euro di 16.325 rupiah, pound sterling di 18.599 rupiah, dan di Jepang di level 115,43 rupiah.